setiap pekerjaan kan pasti ada tantangannya, tapi gue gak bisa kalau semuanya toksik kayaknya. Nah. Resign aja. Kayak gini sahabatan. Gue sebenarnya kesini mau ngasih tahu aja. Si Ana resign ya. Gue juga gak baik tanya, kenapa dia cabut. Mungkin lu lebih tahu kali. Maaf, tapi saya gak bisa tanda tangan. Kenapa, Pak? Karena kamu resign mendadak dan tanpa alasan yang jelas. Bapak tahu persis kok kenapa saya resign. Hubungan ibu kan dekat dengan Universitas Jogja. Apalagi ditambah dengan gelar kamu yang terbaru kan. Kalau kamu mau, kamu bisa mengajar di sana. Baik, pikir-pikir dulu ya, Bu. Memang paling jago ya, cari timing. Gue tahu, lu memang atasannya dia. Tapi kalau soal cerita, dia lebih milih untuk cerita semuanya ke gue. Udah siap? Udah. Hey.